Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. So guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo di game Clash of Clans. Waduh, udah lama kagak intro bang. Dan kalau kalian lihat sekarang ini ada TH14 ya. TH14 dari updatean baru COC. Dan ini tentunya bukan punya gua, karena ini gua di dalam eventnya. Kalau kita keluar, kita masuk ke home kita biasa dan ada event beginian. Jadi sebenarnya ini mau gua live streamingin kayak biasa, cuman karena satu dan lain hal jadi gua record aja gitu ya. Udah lama juga gak record khusus ya kan. Nah, sekalian aja. Dan di sini juga sekalian karena dari something on shop special offer kesukaan gua dari zaman Clash Royale dulu ya. Siapa penonton gua Clash Royale zaman dulu 4 tahun yang lalu ya. 4 hampir 5 tahun yang lalu. Komen di bawah ya, komen aja nonton Clash Royale, mantap Anda. Anda keren. Mungkin Anda sudah pada dewasa, dulu pada masih bocil-bocil, sekarang udah SMK, kuliah atau kerja, udah nikah mungkin ya. Dan di sini ada beberapa special offer yang menarik, nggak semuanya, cuman ada beberapa yang menarik. Di antaranya adalah Epic Jungle Scenery. Ini gimana ya cara ngomongnya? Ya pokoknya ini skin home base kita. Ini akan gua beli hari ini. Dan Book of Spell ini kayaknya gua udah punya deh. Gua udah punya. Jadi kayaknya gua bakal hold dulu. Nah, biar menarik seperti zaman dulu Clash Royale, jadi karena hari ini gua akan membeli ini Epic Jungle Scenery lah itu ya. Nanti jika video ini menembus, waduh, jika video ini menembus 2500 like, asik, gua akan membeli anything gas. Asik, anything gas ya kan. Anything ghost yang 79.000 ini ya. Kalau menembus 5000 like, gua akan bonus book smart. Oke, jadi ini akan gua beli. Ini karena gua nggak punya juga buku-bukunya. Kalau ada yang double, nanti gua bakal pakai di video tersebut. Mungkin kayak gitu ya, biar enak gitu kan. Sementara gua cuman punya buku Book of Spell nih. Nanti kalau memang itu tembus 2500 atau 5000 bahkan 5000 like, ini waktunya kan 3 hari 19 jam. Jadi gua kasih waktu 1 atau 2 hari ke depan lah, biar proses editing recordnya itu lebih cepat. Nanti kalau kelamaan gua keburu hilang ya kan special offernya. Nanti kalau 5000 like, gua akan beli semuanya, paket special offer anything ghost sama book smart. Kalau yang ini nih, kalau yang special offer yang ini kayaknya ya kurang lah. Rune of gold, rune elixir, dark elixir itu kita bisa nyolong-nyolong di nanti mungkin next video gua bakal kasih lihat tips nyolong dan dapetin jutaan lootan di COC untuk TH11 ke atas. Untuk TH11 ke bawah kayaknya pakai cara-cara jadul lah. Barbarian Archer udah paling bener dah. Nah, untuk update mega pack kayak gini 70 juta gold kayaknya gua enggak butuh juga, karena lagi-lagi gua mendingan nuyul ya. Tapi memang Book of Building dan juga Book of Virus ini lumayan menggoda, tapi harganya yang bikin tidak tergoda sama sekali. Jadi gue fokus ke Book Smart dan Book Anything Ghost dan juga Anything Ghost kayak gitu. Jadi udah gitu aja. Ingat, 5000 like untuk 2 paket special offer, 2500 like dalam waktu 2 hari atau 1 hari lah, 1 hari atau 2 hari gue akan beli satu doang begitu, brother. Yaudah, untuk yang sekarang, oh iya, hampir lupa belum beli ya. Gua bakal beli yang Epic Jungle Scenery ini ya. Oke, paymentnya sukses ya. Kita beli, anjay. Akhirnya gua tahu yang begini, kita select dulu. Widididi. Kayak apa ya, bangunan-bangunan get ampet, asik get ampet. Ih, boleh-boleh juga sekarang ya. Anda tahu sekali celah-celah dari orang-orang yang tidak pay to win dalam membeli-beli atau upgrade drops ya. Tapi pay to win untuk memenangkan mata. Aduh, menangkan mata tuh bahasa apa sih? Ya pokoknya untuk memperindah mata kita. Anjing, padahal mah suasana baru aja sih.
sebenarnya. Oke. Okay. Oke, jadi kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel ini tentunya agar tidak stuck ya. Karena kita udah stuck beneran selama beberapa tahun ini ya. Jadi ditolong ditolong ya kan. Jadi tolong dibantu ya. Share juga ke teman-teman kalian, siapa tuh ada bocil-bocil nganggur, siapa tuh 4-5 tahun ke depan Anda jadi orang-orang sukses. Alah, jadi motivasi. Oke, kita sekarang langsung aja masuk ke eventnya. Event Epic Jungle Challenge. Anjay. Kita coba attack, apakah kita bisa bintang 3 di sini? Apakah kita bisa? Ngomong-ngomong kalau misalkan ini ada patah-patah dikit, mohon maaf karena gua nge-record pakai satu PC ya. Satu PC gua belum gua setting-setting, jadi gua enggak tahu hasilnya kayak mana nih. Ya gua gas dulu ya dah. Semoga enggak ada masalah ya. Di sini kita dikasih barbarian, archer, wallbreaker, healer, baby dragon, banyak banget ya. Minion, valkyrie, es golem sama 4 hero plus ada petnya sekarang, udah ada upgrade pet sekarang. Aduh, bikin pusing juga pala. Ini ada clone, item clone sama racun. Apakah di CC-nya ada isinya? Mari kita lihat. Kayak biasanya orang-orang tuh suka pakai meta-meta Queen Walk ya, Queen Walker. Ya Queen Walk lah kayaknya ya. Terus ini buildernya juga bisa nembak-nembak sekarang, cuy. Katanya sih gitu. Oke. Okay. Tuh. Nembak tuh si kampret tuh. kita terus heal. Kok malah ke samping ya? Sakit amat itu, bos. Wah, bentar nih. Percobaan pertama masa kayak gini? Sebentar. Ini kenapa jadi keliling-keliling begini, bang? Oh, pokoknya gue spam dulu aja dah. Ini es golemnya harusnya pertama ya? Dobu dah. Yo, gue asal banget, asal. Bener-bener asal. Es golem gue kemana nih? Kayaknya es golem kalau di clone enak. Enggak kan? gua naruhnya kemana itu? Ih, sumpah. Wah, ini harus di cancel end battle, end battle ya. Tolong jangan blunder. Oke, play again dulu. Soto ibat. What? Oke, ini kayaknya wall breaker-nya memang harus dipakai. Terus untuk si cece-nya gua lupa juga pakai akun ini nih. Akun ini, spell ini ya. Spell buat racun. Kita coba dulu Queen Walk dari sini. Oh, dia ada petir-petirnya, bang. Ada petirnya, bang. Oke. Okay. Aja. Oke. Okay. Ini kenapa wallnya gini dah? Bikin susah aja. Oke. Okay. Ini gua kenapa sampai sana dah? Tolonglah balik lagi. Oke. Okay. Oh, gua lupa clone sekarang. Oke, okay, apakah ini akan clone semua? Oke. Okay. Oke, okay, kita harus kill dulu. Gua ada dong. Mau nih main begini, sumpah. Wih, sakit amat ini. Gua kira enggak sakit loh. Builder hat, sumpah gua kira enggak sakit itu. Oke, kita lihat Armin King. King Armin memimpin pasukan. Ya. Queen gua meninggal. Ya, kena bom segala. Ya, kering dah. Ah, udah teki-teki deh. Oh, tapi kita punya skill yang ini nih. Enggak tahu gua hero apa. Gua belum punya. Kayaknya bisa carry sih, bang. Terus dia kuat banget. Harusnya dia aja yang gua kasih healer ya. Gak usah si King Armin ya. Pokoknya dia ultinya itu bikin darahnya setengah. Full malah. Bukan setengah lagi. Wah, sakit banget, cuy. ternyata easy ya. Cuman wallnya aja bikin pusing. Sama ini nih pohon-pohonnya nih. Bikin suzon gitu. Ternyata easy. Bintang 3 kita.
Easy brother, easy. Tidak sesulit itu ternyata ya. Akhirnya kita dapat 400 XP, XP, XP. Gems 14 biji lumayan, dan kami gems gue ternyata miskin juga ya. Bodoh amat lah ya. Gue tuh tadi nyari-nyari gitu, gimana caranya orang-orang kok gemsnya banyak banget gitu. Gue lihat ya, orang-orang tuh ada kayak apa ini namanya nih? Supporter kreator tuh, enter code, enter code. Nah, gue lagi ngajuin tuh. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu untuk dapetin gems gitu atau gimana, gue bingung. Nanti kita coba cari-cari tahu dulu, dan semoga di ACC. Kalau di ACC nanti gue coba taruh di link deskripsi atau di top komennya. Kalau dimasukin itu biasanya sih yang udah-udah nih, misalkan kalian masukin creator code, misalkan Okto nanti ya, Okto, nanti kalian bisa dapetin gems, mungkin gemsnya ke kalian, ke gue juga dapet biasanya gitu biasanya. Ya udah dah, ini gue udah kelar war kemarin 50 versus 50 yang belum tahu ya, dan ya kalah sih kita. Gue klannya sama Apip, klan Extremulat, tapi kalau kalian searching tuh Extremulat ya widih banyak deh pokoknya. Kalau di searching Extremulat yang keluar ada 10 kurang lah, kurang dari 10 nih akun-akun cabang yang ternyata jago-jago cuy. Kemarin gue kan gak sengaja tuh sama si Apip clan war league ya, liga clan war gitu selama 7 hari. Kita mah kering cuy, cuman menang paling 2 kali ya. Yang lah ini full ijo bos, menang mulu 7 hari berturut-turut tuh. Tahu kayak gitu kan masuk ke clan sini gitu. Cuman masalahnya gue gak tahu gitu mana yang berprestasi dan mana yang tidak. Oh ya, btw bagi yang menjalankan puasa namanya sabar ya. Gue baru ngomong bagi yang menjalankan puasa gitu, yang semangat gitu ya. Semoga lancar puasa kita. Baru mau ngomong bahas begituan, dapet yang cuan. Oh gila, ini hampir 2 juta cuy. Hampir 2 juta ini. Ini cukup dengan tipis-tipis lah. Ini padahal gue bikin tutorial untuk zeroing-zeroing yang begini di kedepannya gitu. Cuman udah duluan di video ini gak apa-apa kali ya, gak ada salahnya juga. Rezeki gak kemana bang, bener ini bang. Ini 350 ribu, di dalam kah? Di dalam dia. Kita cicil dulu ya bang, kita cicil. Nuyul gaming. Ini gue selalu pakai spell gem biar bisa loncat-loncat gitu, gak usah pakai tembok-tembokan. Hancurin dulu nih kayak gini nih. Ini bisa ditembok-tembokin enak nih. Bisa ditembok-tembokin enak. Bisa diloncat-loncatin enak. Oke, kita keringin dulu. Tipis-tipis aja yang kayak gini mah santai, benar-benar santuy. Oke, spell jamnya di sini. Terus spell jamnya di bisa kali ya. Oh, mati deh. Oh, untung mau buka. Blunder sih kalau nggak kebuka. Oke. Okay. Gue juga pakai red spell biasanya kalau kepepet. Kalau nggak kepepet ya paling spell speed doang gitu. Nah ini paling kering sama begituan. Kita spell rage biar memastikan dapat star. Hampir blunder ya. Hampir kena komet kita. Oke. Gold 0, elixir 0, dark elixir 0. Cuanisme. Cuanisme. Everything about cuan, dan kita bintang, dan itu membuat kita dapat bonus juga. Ini karena gua turunin ke kristal, jadi bonusnya kecil, tapi kalau kalian ada di master, enggak usah master deh. Yang lebih atasnya lagi champion atau titan, itu bonusnya ratusan ribu lagi coy, jadi cuannya double. Kita coba serang terakhir sebelum video ini kelar. Yang sekarang kita nggak perlu muluk-muluk kayaknya ya. Nah yang kayak gini juga udah gas aja deh, sejutaan ini ya, sejuta seratus. Kita sikat aja bos, karena kita udah dapat yang oke kan tadi. Sekarang kita tidak perlu kompetitif banget untuk nyari yang baginya.
Kayaknya di Kelen Kastilnya ada lumayan lootannya deh. Kita cek dulu apa ya. Why you bully me? Ya ya. Aduh. Kita cukup gak ya goblinnya? Bisa 20 doang bang. Kok ada 70 ribu elixir ya? Gimana ya? Atau gue sepi apa gimana nih? Di dalam sini kah? Kayaknya nggak kuat deh nih goblin-goblinnya. Ada Inferno cabang bang. Kuat alhamdulillah. Cuman sisa 6000 dari dua kolektor ini ya. Ya sudah kita end battle aja. Kita sudah cuan 1 juta lebih. Ditambah bonus ya 1,1 lah ya. Jadi ya udah itu aja paling. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian suka. Jika kalian suka jangan lupa kasih like. Dan juga subscribe channel ini. Biar gak usah ngomong lagi deh, takutnya beneran. Dan gue Mr. Octo undur diri. Bye bye.